Anak usia dini di satuan PAUD yang berada di lokasi rawan bencana gunung berapi perlu dan harus diberikan pemahaman tentang mitigasi bencana yang disebut dengan program kesiapan anak PAUD dalam menghadapi bencana gunung berapi. Program kesiapan akan sadar bencana dan tanggap bencana ini dimulai dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang gunung berapi, tentang tanda-tanda gunung berapi akan meletus, tentang dampak positif dan dampak negatif dari gunung meletus, hingga sampai pada simulasi evakuasi bencana gunung meletus. Anak-anak, inilah alat yang digunakan kalau terjadi gempa. Ini namanya tas siaga. Apa namanya? Tas siaga. Di dalam tas siaga ini, apa yang terdapat di dalam? Coba kita lihat ya. Kalau terjadi gempa, hal pertama yang kita lakukan, ini siapa tahu apa namanya? Masker. Masker. Masker ini untuk apain? Melindungi apa? Hidung. Kalau wajah dari abu vulkanik. Selain masker, apa lagi yang ada di dalam ini? Ada lagi obat-obatan. Ini ketika anak-anak ada yang terluka, nanti kita obati pakai ini. Siapa tahu apa namanya ini? Mainan. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya Miss. Ada apa Princess? Apa tanda-tanda gunung sinabung meletus Miss? Baiklah, kalau terjadi gempa tanda-tandanya seperti ini. Pertama dulu nanti ada goyang. Duk. Ketika setelah terjadi goyangan ada bunyi seperti ini. Suara seperti ini, anak-anak harus melindungi kepala, sembunyi di bawah kolong meja, lindungi kepala. Setelah itu, anak-anak ambil tasnya, berbaris di depan pintu. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Saya, Miss. Saya. Kenapa bisa goyang-goyang tanah, Miss? Oh, itu tandanya akan terjadi gempa, nakku. Sama seperti siapa pernah mengalaminya terjadi pas dia lagi tidur, ada yang goyang-goyang. Itu tanda-tanda terjadinya gempa. Terjadi apa tadi? Gempa. Gempa bumi. Terjadi apa? Gempa bumi. Sekarang coba kita praktekkan dulu ya. Silahkan lari ambil tas yang baris di sini. Masker, lindungi kepalanya. Miss, lihat dulu keluar cuaca bagaimana keadaan cuaca di luar. Baiklah, keadaan di luar sudah aman. Sekarang semuanya anak-anak pakai maskernya, tutup kepalanya, kita mau keluar. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Bisa akan terbang
siang, saya Christine, kepala sekolah playgroup dan TK Jedija yang ada di Kebon Jahe, Tanah Karo. Hari ini kami mengadakan simulasi tentang tanggap bencana terhadap gunung api. Bagi anak-anak, pembelajaran ini suatu pelajaran yang sangat menarik karena selain daripada pembelajaran yang kami berikan di sekolah, mereka dapat belajar tentang perubahan-perubahan pada alam. Jadi mereka juga bagaimana menggunakan masker, bagaimana ketika getaran-getaran atau gempa itu terjadi, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Harapan kami, model pembelajaran tanggap bencana terhadap gunung api ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang dekat dengan gunung dan rawan gempa.